Selamat malam, salam Power Team Indonesia. Malam hari ini saya akan membantu mengajari Anda, bagi Anda yang sudah mempunyai media sosial seperti Facebook, Instagram, kemudian Twitter, TikTok, atau apapun yang mana Anda lupa passwordnya, lupa email atau lupa password, Anda bisa mencarinya dan mengambil dari data Google Anda. Caranya bagaimana? Yang pertama pastinya Anda buka di pengaturan. Scroll ke bawah, pilih pengaturan. Kemudian Anda pilih yang tulisannya Google. Ya. Kemudian Anda pilih akun Anda yang kira-kira menyimpan informasi tadi. Ya, saya punya banyak akun tapi saya coba contoh di ini. Kemudian Anda klik manage your account, Google account. Kemudian Anda geser ke security. Setelah Anda geser di security, Anda scroll ke bawah, terus ke bawah. Pastikan yang pertama your device ini adalah gadget Anda yang Anda kenal yang terkoneksi ke email ini. Jika tidak Anda kenal, Anda bisa hapus dengan diklik klik ininya. Kemudian dihapus supaya tidak bisa diakses oleh device lain. Kemudian Anda klik ke bawah, scroll ke bawah. Di sini ada password manager. Ya, di dalam password manager ini kita klik. Ya, setelah kita klik nanti kita akan tahu di sini adalah akun-akun yang terkoneksi dengan email Anda. Nah, di sini ada Facebook. Ya, Anda klik. Anda harus masuk. Dan di sini akan tahu beberapa akun Facebook yang terkoneksi oleh email Anda dan passwordnya. Anda klik gambar matanya, nanti Anda akan bisa melihat passwordnya. Mudah bukan? Silakan dicoba. Selamat malam.